Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan kita pada pagi yang penuh dengan barokah ini, saya teringat dengan satu firman Allah dalam surat Al-Hasyr pada ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-muhaimin. Allah adalah zat yang maha memelihara, menjaga makhluk-makhluk. Bayangkan kalau Allah tidak menjaga dan memelihara kita, mungkin saat ini kita sudah tidak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya teringat dengan sebuah perkataan budayawan Indonesia, Multatuli pernah mengatakan bahwa Indonesia ibarat untaian jamrut yang dihamparkan di persada Nusantara. Bahkan Kos Plus pun pernah bersenandung, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Betul? Berarti yang dimuliakan Allah. Namun akhir-akhir ini saya miris dan begitu ironis betapa ibu pertiwi kita sering menangis. Bencana terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tsunami di Aceh, angin puting beliung, tanah longsor di mana-mana. Ini pertanda bahwa kita tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan satu asma Allah yang kita bahas hari ini, yaitu Muhaimin, memelihara alam yang sudah Allah tetapkan buat kita. Disuruh nanam beras, malah nimbun beras. Disuruh jaga laut, malah jadi bajak laut. Disuruh mengelola hutan, rame-rame jadi orang hutan. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari ini kita siap tampil jadi orang-orang yang memelihara alam ini, sayang kepada alam ini sebagaimanapun Allah menyayangi alam ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sayang kepada di bumi, maka langit pun akan menyayanginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.